Awak Su-34 Rusia kembali beraksi menghantam benteng pertahanan angkatan bersenjata Ukraina dengan bom udara di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di akun Telegram @mod_rusia pada Senin 30 September 2024. Menurut laporan intelijen, personel dan benteng angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan setelah bom yang dijatuhkan Rusia dari udara tepat mengenai sasaran. Seperti yang terlihat dalam rekaman, merasa berhasil menjalankan misinya, awak helikopter Su-34 Rusia kembali ke posisi dengan suasana hati yang sumringah, sementara Ukraina dapatkan kerugian total. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.